Hai guys, kembali lagi ke channel Aeva Tukang Kayu. Kali ini kita akan belajar mendempul dari nol ya. Jadi kita mulai, ada bagian dari mobil yang pleret ya, sekalian kita dempul, kita ratakan. Juga kelihatannya dempulnya dalam atau tebal, cara untuk meratakan bentuknya. Nanti kita bikin yang sama ya. Jadi yang pertama kita lakukan, kita amplas kasar ya, kita ratakan bagian-bagian yang bekas dempulnya yang terkelupas, kita ratakan dulu, kita bikin kasar juga biar bagian-bagian ini sedikit rata ya, dan tidak ada tonjolan-tonjolan. Terutama di titik-titik pertemuan ya guys ya, kita pastikan sudah cukup untuk melakukan pendempulan nanti. Pakai amplas 400. Nah, sekalian untuk bagian yang cat yang sedikit mengelupas, kita ratakan saja sekalian. Kemudian kita hilangkan juga bagian yang sedikit menonjol gitu ya, jadi biar rata. Yuk kita lanjut. Oke guys, kemudian kali ini kita menggunakan dempul Alpha Gloss ya, quality polyester putih. Jadi di sini petunjuknya ada, bersihkan permukaan dari kotoran, debu dan minyak. Amplas permukaan yang akan didempul dengan amplas besi nomor 3 supaya kasar. Dasari permukaan dengan primer untuk menambah daya rekat. Jadi harusnya dikasih primer dulu. Ini saya kira ini ada primernya juga ya. Kemudian amplas 30 menit setelah proses pendempulan. Jadi setelah didempul 30 menit baru di amplas lagi biar halus. Terus jangan digunakan pada cuaca yang sangat dingin. Jadi ini volumenya 250, kita nanti dapat hardener hardener sekitar 5 gram. Jadi 5 gram ini untuk 250, jadi sedikit sekali ya, kira-kira 1 gramnya untuk 50 gram. Jadi 50 gram kita aplikasi ini 1 gram, berarti 1 banding 50 lah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Ini dapat ini, tapi kita nggak menggunakan alatnya ini, kita langsung aplikasikan saja di bagian yang sudah kita amplas tadi, kita ratakan. Buka. Nah, ini dia warnanya ke biru-biruan ya. Oke, kita langsung saja kita racik untuk dempulnya. Kita bikin secukupnya saja dulu, jadi tidak perlu semua kita ambil. Pakai kapi ya. Cepat saja.
airnya sudah berubah dan sudah rata ya. Jadi kita sudah bisa aplikasikan titik yang akan kita tempel. Thank you.
Okay guys, penebulan sudah selesai. Tadi kita sudah menunggu kurang lebih 30 menit ya. Ini penampakannya seperti ini. Setelah 30 menit kita biarin. Nah, kita ambil sampel tadi, sisanya ini sudah keras ya. Artinya dempul yang ada di sini juga posisinya keras juga. Jadi kalau ngikutin instruksinya ini sudah bisa mulai kita amplas ya guys ya. Oke, kita mulai pengamplasan. Kita mulai ambil dari posisi yang pinggir. Masih pakai yang kasar ya. Kita membahasnya pakai air ya guys ya, biar rata sama lebih halus. Thank you.
Oke, ini saja videonya belajar mendempul dari nol sampai siap untuk dikasih primer filler, kemudian dicat dan di varnish gitu ya. Video selanjutnya setelah kita dempul, kita primer, kemudian dicat, selanjutnya di varnish. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi.